Kabar Pawai Pembangunan tingkat Kota Batam dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77, Minggu 14 Agustus tahun 2022. Sekarang. Salam merdeka. Salam merdeka. Salam merdeka. Oke, dilanjutkan oleh PDK Atraksi Sumaro menuju Batam Madani. Ini parodi siapa ini ya? Sama lo wajahnya lo ya. Wah, menjelma jadi foto di situ ya. Selanjutnya dilanjutkan oleh Dispora Batam. Baik, itu fotonya cheers banget Pak Wali dan Pak Wawa ya, ganteng banget di situ ya. Seperti 20 tahun lebih muda. Ini yang bikin foto harus kasih reward ini, luar biasa loh. Ya, baik. Berikutnya dari kontingen Kota Batam Pomda 8, juara 1 Majur. Selanjutnya dari Kodim diberi ada pesan, hanya semangat dan doa yang tersisa, itu pun kami masih untuk memikirkan negara ini luar biasa sekali besarnya. Dari Kodim 0316 dan juga selanjutnya dari KTS Batam Kota. Baik, kalau mau dapat hadiah 22.500, asiknya nggak bagus sedikit ya, biar kenal kali sama juri-juri kita ya. Berikutnya dari Kapal Jaring Asmara Aspirasi Masyarakat DPRD Kota Batam. Bakes Bangpol, luar biasa sekali. K3S ya, orangnya luar biasa. Dan dilanjutkan oleh Batara Satya Negeri K3S SD Kecamatan Lubuk Baja. Dilanjutkan dari Kecamatan Sagulung. Selanjutnya yang tak kalah penting, dilanjutkan lagi oleh Kejaksaan Negeri Batam. Berikutnya K3S lagi. Masih dari K3S Indonesia ya, okay. Kecamatan Bengkong. Sebentar lagi bersiap-siap. Dari Bali. Luar biasa, ini mobil tank ya. Dari Bank Mandiri. Macet dia, macet dia. Hati-hati, nah yaudah gak apa-apa. Kita lihat aja boleh. Bank Mandiri merasa orangnya. Akhirnya hidup juga ya. Dilanjutkan dari PGRI. Baik, K3S Batu Ampa. Wah, ini dari Bulu Garuda. Citra Mas Bro. Citra Mas luar biasa. Dari Nongsa wilayahnya ya. Persiapannya luar biasa mobil dari Citra Mas. Dari DSJ. Baik, pesawat terbang yang gak bisa terbang. Dari Kecamatan Nongsa. Avandi SSTP, luar biasa. Ibu Rosmiati dan rombongan semuanya luar biasa.
yang diajukan dari Dinas Sosial. Ini mobil tanja, gak mau kalah sama masjid tanja. Gak mau kalah ya. Bikin mobil tanja juga ya. Dari Kemensos, ini luar biasa. Bu, dapur umum, masak apa hari ini Bu? Masak apa hari ini? Oke, luar biasa. Mobil dapur untuk penanganan bencana, baik. Dari PT HSP Kota Batam. Ada gambarnya rumah orang itu ya Bu ya. Selanjutnya dari K3S Kecamatan Sebeduk Kota Batam. Gazebo-nya di belakang ya. Bu Bapak di penjara, Pak. Dari lapas ya, waduh. Luar biasa. Penjara apa yang dibawa-bawa ya, Kak? Ya? Luar biasa. Baik, dari lapas Batam. Dilanjutkan dari Dinas Salim. Oke, ini dari Dinas Perhubungan Kota Batam. Biasa. Dan dilanjutkan dari media online Batam Expo. Kacau, luar biasa. Kemenag Kota Batam Moderasi Beragama dipimpin oleh Pak Zulkarnain. Dilanjutkan lagi dari Pemerintah Kota Batam Kecamatan Batu Ampar. Sias ijo-ijo ya, hotelnya di Agen B ya. Luar biasa. Berikutnya dari Badan Pendapatan Daerah Kota Batam di bawah pimpinan Bapak Raja Asmansa dan tim ya tentunya ya. Pajak aman ya Bu Pak, lancar pajak ya. Oke, luar biasa. Nah, ini dari kita nih, dari Kecamatan Batam Kota. Itu hidup Kota Batam. Baik, Pak Hero Kosi, Pak Hero. Pak Hero jadi hero beneran ya. Nah, ya. Dilanjutkan dari Laboratorium IPA MPKS SMP MPS Wilayah 3 Kota Batam Kecamatan Sagu dalam menggunakan sosial media. Betul. Jadi dipertimbangkan dipikir dulu baru dipencet. Betul. Dilanjutkan Kecamatan Sagu lagi. Perutnya kelihatan loh ya. Luar biasa JNI ya Pak ya. Kirim paket 1 jam sampai katanya. Kita lanjut ke Kecamatan Batu Ajeng.